Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, buat kamu yang kangen dengan Sienta, berikut akan kami ulas spesifikasi Toyota Sienta terbaru yang sudah meluncur di Jepang pada 23 Agustus 2022. Memang belum diluncurkan di Indonesia, tapi sangat besar kemungkinan tanah air juga sebentar lagi bakal kebagian unit Toyota Sienta terbaru. Toyota Sienta 2022 hadir dengan ubahan menyeluruh. Secara eksterior kini lebih modern, interior juga semakin praktis. Kemudian bicara fitur, sudah dilengkapi Toyota Safety Sense atau TSS. Performa mesin Toyota Sienta terbaru juga semakin istimewa. Di atas kertas ada dua opsi, 1.5 liter Dynamic Force Engine M15A FKS plus Direct Shift CVT dan 1.5 liter Dynamic Force Engine M20A FKS yang pakai kombinasi hybrid. Bila masuk Indonesia, tentu MPV pintu geser ini akan jadi lawan kuat buat Mitsubishi Expander dan Hyundai Stargazer. Pengen tahu lebih detail tentang spesifikasi Toyota Sienta terbaru? Berikut ulasan lengkapnya. Desain eksterior dari Toyota Sienta 2022 tampak berubah jauh dari generasi sebelumnya. Kini terlihat lebih modern dan boxy. Grill warna hitam dengan bumper depan bergaya bold terlihat selaras dengan headlamp dan sudah mengadopsi bi-beam LED with auto leveling function plus LED turn lamp dan LED clearance lamp. Nggak hanya bagian lampu depan saja, lampu bagian belakang juga sudah menggunakan LED. Pada bagian samping terlihat lekukan yang tidak terlalu agresif, namun disematkan side skirt bolt berclear hitam untuk menambah kesan sporty. Nah, pada bagian belakangnya juga nggak kalah menarik. Posisi lampu ada di bagian atas, yang desainnya cukup simple. Jika diperhatikan, bagian belakang dari Toyota Sienta terbaru ini juga ada emblem hybrid. Lanjut ke bagian pencahayaan, baik lampu rem, lampu mundur, dan lampu sein, tampilannya menjadi lebih modern dengan sentuhan desain kotak-kotak pada lampu remnya. Desain Sienta ini tidak kalah futuristik dibandingkan Hyundai Stargazer dan Mitsubishi Expander. Apalagi MPV Toyota ini pakai pintu geser, jadi lebih mudah untuk akses keluar masuk penumpang dan tentunya lebih elegan ya. Berikutnya, spesifikasi Toyota Sienta terbaru dari sisi interior juga sangat istimewa. Aura modern hadir lewat penggunaan head unit besar model floating. Lalu tuas transmisi menempel di dashboard. Tombol-tombol di setir juga dibuat semakin banyak karena fiturnya bertambah. Bicara soal fitur, Sienta model 2022 sudah mengusung Toyota Teammates Advent Park. Ini bisa membuat mobil parkir secara otomatis. Mantap ya. Kemudian ada Toyota Safety Sense yang di dalamnya mencakup fitur pre-crash safety, lane tracking assist, lane departure alert, radar cruise control, adaptive high beam system, road sign assist, serta driver abnormality response system dan parking assistance. Bicara soal interior, kapasitas penumpang Toyota Sienta terbaru bisa menampung total 7 orang dengan 3 baris bangku. Untuk meningkatkan kenyamanan, tinggi kabinnya naik 20 mm dibandingkan model lama. Lalu, akses keluar masuk di Sienta 2022 semakin mudah lantaran bukaan pintu gesernya ditambah 60 mm jadi 1200 mm. Sementara ketinggian lantainya dipertahankan tetap rendah di 330 mm. Berikutnya, bicara soal spesifikasi mesin. Spesifikasi Toyota Sienta terbaru, seperti sudah disampaikan, Sienta 2022 tersedia dua opsi, M15A FKS 1.5 liter bensin dan
M20A FKS 1.5 liter hybrid. Buat mesin bensin 1.5 milik Sienta, pakai konfigurasi 3 silinder. Di atas kertas, mobil ini bisa menghasilkan tenaga hingga 120 PS pada 6.600 RPM dengan torsi puncak 115 Nm pada 4.800 hingga 5.200 RPM. Mesin tersebut didominasikan dengan transmisi CVT dengan 10 speed Sport Sequential Shiftmatic. Terkait konsumsi BBM, klaimnya bisa menghirup bensin 18,3 km per liter. Sementara untuk mesin hybrid Sienta juga berkapasitas 1.5 liter. Hanya saja secara performa dan keiritan jauh lebih baik, mampu mengirit bensin hingga 28,8 km per liter. Kemudian tersedia pula varian dengan penggerak 4 roda atau E4 hybrid. Berikut beberapa varian dan harga Toyota Sienta 2022. Selain pilihan varian yang banyak, untuk warna juga nyatanya Sienta 2022 menyuguhkan 9 warna pilihan. Ada White Pearl Crystal Shine, Dark Grey, Black, Scarlet Metallic, Beige, Urban Khaki, Grass Blue, Dark Grey, X Scarlet Metallic, Two-Tone, dan Dark Grey, X Grey Blue, Two-Tone. Nah, untuk harganya, mobil Toyota Sienta 2022 untuk pasar Jepang dijual dengan kisaran mulai dari 1.910.000 yen hingga 3.108.000 yen atau setara 20.800.000 rupiah hingga 36 juta rupiah. Wah, kalau hadir di Indonesia, tentunya Stargazer dan Expander bisa kelabakan ya. Oke, jadi itulah info update untuk model, spesifikasi, dan harga Toyota Sienta 2022. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.